Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin mulakan perbahasan saya dengan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua staf di MPSP di bawah pimpinan Datuk Rozali, semua staf MBPP di bawah leadership Datuk Maimunah, semua staf-staf pegawai-pegawai pejabat daerah dan tanah, bomba, bomba sukarela, PDRM, ATM, Rela, JKM, Angkatan Pertahanan Awam, JKKK, JKKP, Persatuan Penduduk, Seci dan semua sukarelawan yang telah terlibat dalam usaha Penang bangkit selepas Pulau Pinang ditenggelami banjir 2 minggu yang lepas. Jelas tanpa mereka semua tak mungkin Pulau Pinang dapat bangkit bersama. Tuan Pengerusi, saya menyentuh butiran 020300 bomba dan penyelamat. Kita melihat kenaikan sebanyak 12.9 juta ringgit yang diberikan kepada bomba dan penyelamat. Tuan Pengerusi, saya ingin tahu berapakah peruntukan penambahbaikan peruntukan yang telah diagihkan untuk penambahbaikan bomba di P46 kawasan Parlimen Batu Kawan dan Pulau Pinang secara keseluruhan. Saya pasti dengan penambahbaikan 12.9 juta ini, banyak kawasan-kawasan pejabat-pejabat bomba diberikan peruntukan yang sewajarnya untuk menambahbaik servis mereka, perkhidmatan mereka kepada masyarakat. Dalam banjir yang lalu, bomba sukarela berusaha bertungkus lumus untuk membantu mangsa banjir. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengagihkan RM10,000 untuk 32 bomba sukarela di Negeri Pulau Pinang di atas usaha mereka 2 minggu membantu mangsa banjir. Saya ingin mencadangkan di sini, Tuan Pengerusi, agar bot-bot penyelamat sekurang-kurangnya 2 bagi setiap bomba sukarela dipertimbangkan oleh KPKT untuk disumbangkan agar kerja-kerja menyelamatkan mangsa-mangsa banjir dapat dijalankan dengan sempurna. Bukan saja di kawasan saya di Negeri Pulau Pinang. Mesti ada enjin, bot ada enjin. Ada yang perlu membeli bot juga. Tapi saya bersetuju dengan rakan saya dari Bukit Mentajam, enjin dan bot sekali. Tuan Pengerusi, saya juga ingin mencadangkan agar satu sumbangan tabung bencana diagihkan untuk bomba-bomba sukarela di seluruh negara, terutama sekali di kawasan-kawasan yang prone dengan musibah seperti bencana alam yang baru-baru melanda Negeri Pulau Pinang ini. Kedua, saya ingin menyentuh butiran 01513, program perumahan rakyat. Tuan Pengerusi, status terkini permohonan untuk permohonan bank, pinjaman bank adalah dalam satu keadaan yang begitu mengecewakan. Ramai pemohon-pemohon yang layak mendapat rumah kos rendah atau rumah kos sederhana rendah di Negeri Pulau Pinang menerusi inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Apabila mereka mahu membuat pinjaman di bank, didapati bahawa pinjaman mereka telah ditolak. Kita melihat kadar penolakan pinjaman ini semakin lama semakin tinggi dengan izin, high loan rejection rate. Isu ini telah beberapa kali dibangkitkan oleh Exco Perumahan Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang berhormat Jagdeep Singh. Jadi saya membawa isu ini di sini agar mendapat satu pencerahan, penjelasan sama ada KPKT berusaha untuk berganding bahu dengan Bank Negara untuk memastikan bahawa pertimbangan istimewa ataupun a special consideration is given bagi golongan yang berpendapatan rendah, membolehkan mereka untuk memiliki rumah-rumah kos rendah atau sederhana rendah. Kita juga melihat, Tuan Pengerusi, selepas peninjauan yang terperinci di Negeri Pulau Pinang, didapati Negeri Pulau Pinang mempunyai keluasan tanah yang mampu membina 5,000 lagi rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. Dan sekiranya 5,000 rumah tersebut telah dibina, maka ramai yang akan ingin mohon untuk memiliki rumah tersebut. Dengan high loan rejection rate seperti ini, saya khuatir apabila mereka layak, first stage sudah layak, sampai ke tahap yang seterusnya ditolak daripada bank. So saya harap Menteri akan memberikan satu penjelasan ataupun satu explanation di sini, Dewan Yang Mulia ini, apakah langkah seterusnya yang boleh kita lakukan bersama-sama, kami daripada sebelah sini dan juga pihak kerajaan bersama-sama membantu golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah idaman mereka seperti rumah kos rendah dan sederhana rendah. Tuan Pengerusi, saya bersetuju dengan Ahli Parlimen Bayan Baru bahawa saya tidak nampak tabung penyelenggaraan Satu Malaysia ini dalam bajet
ataupun perincian butiran dalam di bawah Kementerian KPKT. Saya ingin bertanya di sini, dalam beberapa tahun ini Negeri Pulau Pinang telah memasukkan 154 permohonan untuk bantuan penyelenggaraan maintenance untuk rumah-rumah pangsapuri kos rendah dan sederhana rendah, tetapi dalam tahun-tahun ini hanya 28 diberikan kelulusan. Saya ingin tahu apa masalahnya, mengapa kami tidak dapat, Negeri Pulau Pinang tidak diberi kelulusan untuk mendapat bantuan peruntukan dari TP1M ini, memandangkan 28 daripada 154 ni agak almost a quarter only of the application. Saya juga ingin tanya, setakat ini memang kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian KPKT kerana 90% daripada apa yang telah diluluskan disumbangkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan penambahbaikan di kos-kos pangsapuri kos rendah dan sederhana rendah. 10% lagi itu terpaksa diabsorb oleh penghuni-penghuni, penduduk-penduduk di flat tersebut. Jadi, tapi di Negeri Pulau Pinang, ianya diserap oleh kerajaan negeri. Jadi, saya ingin mencadangkan di sini, mengikut budi bicara Menteri, boleh tak 100% ini diabsorb, diserap oleh KPKT untuk membantu? Saya bukan minta untuk kondominium mewah ataupun apartmen yang diduduki oleh orang yang kaya, tetapi untuk flat-flat kos rendah dan sederhana rendah ini. Saya harap Menteri boleh menggunakan kuasa budi bicara untuk memberikan 100% bantuan daripada kerajaan pusat untuk menambah penyelenggaraan dalam bagi rumah-rumah sebegini. Lagi satu, Tuan Pengerusi, adalah isu mengenai akta. Yang ini saya tidak harapkan apa-apa yang berlaku, apa-apa yang mungkin akan berlaku dalam sidang ini, tetapi saya harap ia akan diletakkan dalam the scope of view of Menteri. Kita tahu bahawa mengikut Housing Developers Act Akta 118, SNP iaitu perjanjian untuk membeli rumah adalah sama untuk semua jenis rumah jika anda mahu membeli di Malaysia, daripada low cost, low medium cost, to apartment, to condo, to landed property. Saya ingin mencadangkan di sini, memandangkan ada masalah, kita lihat ramai warga asing dibawa oleh ejen mereka untuk menduduki di rumah-rumah kos rendah, rumah-rumah kos sederhana rendah yang khas untuk rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. Jadi bila 8 orang duduk di satu rumah, maka sewa rumah akan meningkat. Saya ingin Menteri menerima cadangan saya, melapangkan dada untuk meminda Housing Developers Act untuk masukkan satu peruntukan bahawa rumah-rumah kos rendah dan kos sederhana rendah tidak boleh disewa kepada sesiapa pun, sehinggalah contoh satu moratorium 10 tahun seperti yang dilakukan di Negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang low cost, low medium cost diberikan moratorium 10 tahun, tidak boleh disewa kepada sesiapa. Maksudnya keluarga golongan berpendapatan rendah yang membeli rumah tersebut harus menduduki di situ, tidak boleh menyewa kepada orang lain. Tuan Pengerusi, saya rasa saya telah saya nak tanya batu kawan. Boleh, sila. Walaupun ada moratorium 10 tahun tidak boleh disewakan kepada sesiapa, dijual atau disewa kepada orang yang bukan pemilik, tetapi pada hakikatnya ini masalah yang berleluasa, di mana ada orang cuba ambil kesempatan untuk sewa atau jual kepada pihak kedua. Jadi macam mana boleh tangani masalah ini selain daripada pindaan? Saya rasa pindaan ke atas HDA pun tidak mencukupi, kerana mungkin ada perlu ada cara yang lebih serius. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung. Saya rasa pindaan tersebut haruslah dimasukkan dalam perincian SNP supaya ia tertera dengan jelas apa yang boleh dibuat atau tidak boleh dibuat oleh pemilik rumah tersebut. Tapi mungkin Menteri boleh bagi penjelasan yang lebih menyeluruh mengenai isu ini. Tuan Speaker, Tuan Pengerusi, akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Menteri KPKT yang sedia mendengar rintihan dan keluhan daripada warga Pulau Pinang
mengenai isu-isu perumahan di sana. Saya ingin tahu juga di sini dari tahun 2013 hingga 2016, saya melihat ada penambahan dalam tabung TP1M 2013 36 juta ringgit, 2014 41 juta ringgit, 2015 50 juta ringgit, tetapi penurunan 92% dalam tahun 2016 hanya 4 juta ringgit telah diagihkan. Pada masa itu 9 negeri mendapat kosong peruntukan daripada tabung TP1M ini. Saya ingin mendapat sedikit penjelasan daripada menteri mengapa pada tahun 2016 termasuk Pulau Pinang 8 lagi negeri tidak mendapat apa-apa satu sen daripada TP1M ini. Soalan-soalan saya pasti ramai daripada ahli yang berhormat di sini menghadapi isu yang sama. Jadi saya harap jawapan daripada menteri dapat membantu kami semua di kawasan-kawasan kami. Dengan ini saya ucapkan sekian terima kasih.